Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate progres renovasi Stadion Kanjuruhan Malang. Wakil Bupati Malang, Bapak Dr.Andes Didi Gatot Subroto, meninjau kegiatan percepatan memperelok sejumlah fasilitas di Stadion Kanjuruhan Malang, Kota Kepanjen, Kabupaten Malang pada hari Jumat tanggal 10 Juni pagi. Sebagaimana diberitakan di website Pemerintah Kabupaten Malang, kegiatan dari hasil sinergi Pemerintah Kabupaten Malang dengan manajemen Arema FC ini dilakukan sebagai bentuk persiapan sebelum Stadion Kanjuruhan dijadikan venue babak penyisihan Grup D Piala Presiden tahun 2022 yang sedianya dimulai per hari ini dan bergulirnya kompetisi resmi Liga 1 tahun 2022 mendatang. Bersama dengan rencana kegiatan Piala Presiden, kita ngebut berbenah banyak hal insya Allah dalam satu bulan ke depan. Secara keseluruhan, pasti akan kelihatan, mulai dari rumput, pengecatan secara keseluruhan, tempat duduk VIP, nanti juga ganti karpet di depan yang itu akan diubah, termasuk tenda pengaman bagi pemain akses menuju lorong ruang ganti pemain, ucap Wakil Bupati Malang saat ditemui awak media. Mulai hari Kamis tanggal 9 Juni kemarin, pengerjaan memperelok wajah Stadion Kanjuruhan telah dikebut. Harapannya dalam satu bulan ke depan secara keseluruhan sudah berjalan maksimal dan selesai sesuai dengan harapan. Tentunya sambil berjalan, ada beberapa hal yang kecil yang juga dituntaskan dan kalau memang dimungkinkan bisa dibiayai. Wakil Bupati Malang meminta melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pencatatan atau inventarisasi terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada. Besar harapannya dalam kurun waktu tertentu bisa segera kita selesaikan. Dana renovasi saat ini yang digunakan sebagian dari APBD, kemudian sinergi dengan Presiden Arema FC, Bapak Gila Widya Permana, tentunya sudah saling berkomunikasi dengan kami. Beliau akan all out dalam rangka bagaimana Stadion Kanjuruhan ini harus tampil beda. Demikian dengan kesebelasan Arema FC, mudah-mudahan kerjasama antara Pemkab Malang dan manajemen Arema ke depan semakin berprestasi. Dalam berlaga harus disambut dengan riang gembira dan sukacita oleh seluruh Aremania dan Aremanita. Harap Wakil Bupati Malang. Sebanyak 60 pekerja dipersiapkan untuk mempercantik dan merenovasi Stadion Kanjuruhan Malang mulai dari tanggal 9 Juni kemarin. Hingga pada Sabtu pagi ini terlihat seluruh progres renovasi sudah hampir rampung. Hingga tanggal 11 Juni pagi tadi progres renovasi sudah terlihat hasilnya dan terlihat di tribun sudah dicat semuanya dengan warna biru dipadukan dengan warna merah dan putih. Serta pada tribun barat ada tulisan salam satu jiwa dan beberapa sponsor mulai terpasang pada area scoring board. Dan untuk pinggir lapangannya tepatnya dekat bench pemain juga telah diberi karpet berwarna hijau demi kenyamanan pemain saat berjalan dan pemanasan serta beberapa fasilitas lainnya terlihat mulai rapi. Pertandingan perdana Arema FC di Piala Presiden tahun ini akan berlangsung nanti malam melawan PSM Makassar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan bisa dihadiri oleh penonton. Kita patut mengapresiasi kepada Pemkab Malang dan manajemen Arema FC yang bersinergi merenovasi dan mempercantik Stadion Kanjuruhan Malang sehingga nantinya baik itu supporter dan pemain merasa nyaman saat berada di Stadion Kanjuruhan. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.